اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وطريقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Pada hari yang mulia ini kita bersama insyaAllah ta'ala boleh sambung surah Al-Hadid, tafsir surah Al-Hadid. Kita pada minggu lepas ini kita tafsir ayat yang keempat, ayat yang empat daripada surah Al-Hadid. Hari ini insyaAllah kita masuk ayat yang seterusnya, yang mana ayat yang keempat tu kita bicara jadi dah halus sikit ni ialah masalah summastawa 'alal 'arsy, dan summastawa 'alal 'arsy. Maka hari ini kita masuk ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fin layl. وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. InsyaAllah, sekejap tu dulu. Jadi pada minggu yang lepas kita kacak tentang Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah SWT menciptakan langit-langit dan bumi dalam masa 6 hari ataupun masa 6 masa. Kemudian Allah SWT istiwa atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ard, Allah mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Kita masuk butir-butir dan benih-benih, kemudian dia keluar
daripadanya pokok kayu dan buah-buah eh. Maksudnya lagu tu. Wa ma yanzilu minas sama' dan ai-ai hujah yang turun daripada langit saat ini semuanya daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'ruju fiha dan apa yang naik ke langit dan daripada amal-amal kita buat yang Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat mengikuti. Nah, wa huwa ma'akum dan Allah itu sentiasa bersama dengan kamu di mana kamu berada, aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan sangat-sangat melihat dan mengetahui. Lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur, dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusannya. Ayat kata Allah SWT tahu sini bahawa setiap kali yang mana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala saat ini beri kepada kita langit dan bumi, kita boleh duduk atas bumi, boleh duduk terbang, boleh duduk tengok burung duduk atas udara. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tak ada siapa pergi dia malaikat Allah SWT, siapa yang boleh terbang dan langit tak ada kaki tu dia nampak duduk atas. Okay, kita bisa berlagak dengan tiang langit. Ada. Nah, ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Allah SWT yang bergerak itu saja. Jadi, ayat kata Allah SWT buat langit dan buat bumi deh untuk kita imarah dan untuk kita wasta'marakum fiha, untuk kita mengimarahkan, maknanya kita menghidupkan bumi ini supaya boleh kita tu senang dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariah kita mari suruh gapo? Suruh kita buat ibadat. Buat ibadat saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar cara ibadat semaya pasti ibadat dalam masjid. Nah, bagi lelaki wajib semaya di masjid, terutamanya Jumaat. Dan maka apabila semaya di masjid ia kena ada bina air. Pada ada bina air, dan maknanya kita lah kena orang hak kena buatnya, kena imarah tu. Nah, imarah tu. Wa annal masajida wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ayat apa sesungguhnya Allah SWT tu bagi Allah SWT jangan kamu berdoa di apa ni selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid, menghidupkan masjid saat ini ialah orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Mana kata kita kena kena ada tempat sembahyang. Habis-habis tak ada pagar dengan kayu tak apa dah. Pagar dengan kayu buhetak, ni tempat tidur he. Kita semaya sini. Jadi musalla tempat semaya. Kita pergi bukit. Lewat kelapa, lewat kelapa. Apa ni? Lewat kelapa, lewat haik kelapa, siapa duduk danai kelapa. Pergi yang marah-marah situ, Pak. Tempat semaya duduk-duk. Allah Akbar, Bapak. Semaya situ. Dua orang cara dua orang. Sore cara sore. Ramah cara ramah. Ayat tu pasti kena ada lah gitu. Ayat tu Allah SWT buat cara kepada kita saat ini. Suha wa khidja lagu tu, maka kita wajib kena usaha, imarah saat ni. Nak boleh duit. Nak kerana perkara semuanya sebagai tukar ganti di antara makhluk sama makhluk saat ni, barang sama barang, kena tukar dengan barang. Kena tukar dengan benda. Dulu beli beras tukar dengan gandum. Baju tukar dengan emas. Maka learning, sebaliknya. Ada duit. Nak beli apa? Duit kertas, duit perak, duit emas. Pakai bayar. Semua tu saat ini Allah SWT buat bumi untuk kita khidja. Sehingga langit pun kalau pandai buat khidja di atas dia, dia boleh rezeki, buat khidja ambil. Kan nak buat khidja apa langit ni? Langit mana untuk udara lah. Tu. Tengok dengan udara dia boleh buat gapo, boleh buat faifa lah, buat kipas angin berhidup api lah. Boleh berlaku. Dengan udara sejuk. Kalau udara sejuk yang mana berair. Setengah orang tu yang buat di bawah di bukit, yang ambil api, yang ambil besi, yang tap, yang dinding, yang ambil benda saat ini, hok so air mung tu lekat, boleh jerak air lekat di dalam itu tu, maka air tu turun masuk dalam bekas, kabar-kabar boleh makan, boleh minum air mung tu saat ni. Ya, Allah SWT buat dalam udara saat ni tu, dengan udara. Tu. Saya ingat di Morocco, yang nari sejuk. Nari sejuk tapi air payah. Orang tak tahu bukit. Ana wa agama nak nak hakuk air jauh nak pergi ngau utara dengan hemah hakuk tak di satu tempat. Mari seorang orang sarang mari. Dia tengok tempat ayo, dia tengok udara debu. Debu ni mana tu? Kalau tek langit tu basahlah.
Ha, dia buat cara dia sana, dia ambil jaring dia apa ni, dia tabir, dia teratabir saja dulu, tak ada buat ibu ni. Dia teratabir tu, di jaring tu lekat ada air. Tiba-tiba lekat air, baru bah pun air berat. Maka dia buat jaring hak se, licin, air tu di titik tu. Lepas tu dia lapik bawah tu, boleh, dia buat bekas. Air tu jerat turun di atas tu. Lepas tu lama-lama dia buat jadi besar, panjang, banyak tu. Air tu turun supaya dengan itu dah masuk dalam bekas. Boleh hatta ke orang kampung ngapa hai boleh guna pheli sama boleh basuh dalam rumah guna pheli eh, boleh guna ini basuh ha tu tu Allah SWT buat semua tu saling ni nak we kita guna dan nak we kita guna nak we pandai ha sebab tu dalam hukum sangat kita ngaji dalam hukum fiqh kan rupanya kata dalam hukum fiqh ada satu ihyaul mawat dan ihyaul mawat ni menghidupkan bumi yang mati. Menghidup bumi mati. Bumi mati ni bukan maksud untuk kering kotak tak ada orang. Tak. Bumi yang tidak milik siapa. Eh, kita pergi buat bumi situ tu. Eh, kita pergi tanah lagi apa gini. Kajak yang mari lalu tengok pak. Siapa buat kali ni? Saya. Kajak yang kena widya tanah tu. Eh, widya tanah tu buah nama dia. Kerana dia menghidupkan tempat yang orang tak ada guna. Itu adalah hukum fiqh tak ada. Nah. Ah semua kata buat cokok dalam bak kok bukit ke mana orang pak orang tak ada duduk dia mungkin buat apa tu. Jadi milik dia tu kawasan dia buat sat ni tu. Kerana tak ada orang ngaku saya apa. Tapi dengan undang-undang model lah ni hak tempat tak ada milik sana ni semuanya milik kerajaan. Munggu jadi negeri. Hak khas untuk kerajaan. Ah tetapi dah kita buat dah minta dia boleh dia bui. Nah dia bui. Hak tentu orang tua dulu banyak kan lagu tu dah kan. Orang tua kita dulu je buat buah hari buat tanah mak tu kan suka dia lah. Suka dia. Nah, tapi dia tanya sungguh, dia tanya getoh, tanya gapo dia buat. Nah, tu. Jadi kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Tapi semua saat ini kita buatlah kerja setara mana pun, kita kena kembalikan apa yang kita hasil dan apa yang kita boleh kepada Allah SWT. Lepas tu kita buat saat ini kena dengan hukum syarak. Nah, kalau kita buat tak kena dengan hukum syarak, maka berdosa. Haram. Kalau benda tak ada milik kita. Nah, tu ataupun cara tipu kita kata. Masuklah kocek kita benda yang nipu saja, maka benda tu benda haram, wajib kita kena hantar kelik. Nah, situ tu yang paling bahaya sekali kalau tak kena dengan hukum. Eh, supaya ada seorang daram si, yo pecah habis dakwah dia, yo pecah apa gini. Oi tanya temu pecah apa dakwah? Ya tu darurat. Darurat apa? Darurat aku nak cari rezeki. Ha. Wallahu ghafurur rahim dan Allah SWT Maha pengampun ya dah. Padahal ada seorang farang masuk Islam, pakai hijab, pakai gapo gini. Eh dia kata, dia tu jawab tak kena. Moga hak orang rezeki ni Ar-Razzaq ialah Allah. Nah, ialah Allah. Patu hijab sananya hukum hak Allah bui. Nah, maka dia tak tahu dia kata orang hak bui rezeki san itu. Eh ialah Allah. Lepas tu orang yang suruh pakai hijab pun Allah. Kalau kita tinggal apa? Nama gimana rezeki? Muka kita derako tu tuai rezeki. Eh, tu farang masuk Islam. Hanya orang Islam asal. Dahnya pecah habis. Aduh. Jadi, dia buat cara kerjanya nak rezeki. Tapi dia buat cara yang haram. Eh, cara haram. Jadi, tak ada boleh rezeki halal bagi dia. Tapi hak yang minta sana tu hewi ke tak? Tu hewi dia. Sebab tu dia mengatakan, oh dia tu jahat kan, tak boleh duit. Kan tu hewi duit dia. Tu hewi dengan usaha dia saat ini. Tapi tu hewi kira dia tak usaha. Dia tak kira dia tak benda yang haram dia buat hari ini. Ya. Yeah. Tu. Orang usaha setara mana. Tu ya. Situ. Tapi berkah yang hidup ya. Tak ada berkah kerana tu hewi tak ada sokong. Tu hewi tak ada sokong. Rezeki dia tu saat ini. Tu. Tu. Abang kata, dia tak ada boleh hak halal. Kerana dia gaduh nak saat ni tu, dia jangan buat hak haram. Sebab itulah, nak kata, segala tadbir ni, wa ilallahi turja'ul umur. Segala perkara kita kena kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita jadi orang yang ta'at kepada Allah. Nah, so hamba yang ta'at kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fin layl. Nah, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wa huwa alimun bi dhatis sudur. Ini.
Ya'lamu ma yaliju fil ard ay yadkhulu fiha min matarin wa ghairihi. Yadkhulu fiha min matarin wa ghairihi, makna kata ya'lamu ma yaliju fil ardi, apa yang Allah SWT saat ini memasukkan apa ni ayat lain tu, wa ila Allah turja'ul umur. Nah, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wa huwa alimun bidhatis sudur. Dialah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Ah, lagu mana? Kabar-kabar cerah, kabar-kabar balik jadi malas. Balik jadi malas, bo malas sini balik jadi cerah. Patut nak cerah tu gelap naik sebab ada capung gitu. Kabar-kabar cerah. Mana kata dia memasukkan waktu malam ke dalam waktu apa ni, siang dan siang dalam waktu malam. Supayalah. Nah, tapi semua itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alimun bidhatis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala apa yang ada dalam dada kamu. La takhfa alaihi dhamair. Apa yang dak sembunyi dalam jiwa saat ini Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh susuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana bi hadhihi sifah fala yajuzu an yu'badu man siwahu. Maka Allah Subhanahu wa taala saat ini bersifat begitu, dan makna tak kita tak boleh nak sembah orang lain kerana sifat dia yang mengetahui apa yang kita dah nak buat dan apa yang kita niat dan apa yang kita duk koyak, dan dia tahu habis dah duk dalam hati kita. Dah bizatis sudur. Jadi, dan dialah yang amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Hadap kandung dalam dada saat ini Allah SWT tahu habis dah. Jadi, ayat kata kita nak susuk gapo saat itu tak boleh. Susuk kepada manusia saat itu tak apalah. Apa ni susuk kepada manusia tu? Tapi nak susuk kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak boleh. Jadinya sebab itulah alimun bidhatis sudur ni kita kena baik jadi satu doa kita. Ada Nabi satu doa apa ni, ya Allah, akulah hambamu yang mana apa ni, aku hambamu yang lemah, tidak aku tahu segala apa yang ada dalam hatiku, tidak tersembunyi perkara ku daripadamu ya Allah, dan kepadamu ya Allah mu tahu belaka ya Allah. Tu mana tu kita mengaku kata Allah SWT tahu diri kita setara mana. La yakhfa alayka shay'un min amri, tidak tertali nak susuk gapo suatu pun tentang aku ni terhadapmu ya Allah. Mana tu mu tahu kita mengaku kata kita seorang lemah depan Allah SWT, kemudian kita minta lah kepada dia apa perkara. Kalaulah aku dalam hatiku satu silap, ya Allah, betulkanlah dan maaf kepada aku. Aman tu bika, aku beriman denganmu saja ya Allah. Sebagai kita rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tu kita doa sebesar situ. Abak itulah ya alam apa ni, hu alim bi zati sudur saat ini. Kalau kita semaya, kita semaya, kita baca tahiyat, padahal kita baca tahiyat ataupun kita baca subhana rabbiyal, baca dalam semaya selain pada Fatihah dan surah saat ini, kita baca ke hobi cekak dah. Tapi kadang-kadang mari dalam diri kita pak tu hak bisik tu, Tuhan nak tahu diri kita dah tu, kita bisik sungguh ke tak dengan Allah SWT. Kita bisik orang lain dengar lagi, hak tu jadi masalah. Yo mari serak dah ada dapat. Mari dua lain lah. Panjang sikit dia yo duduk ada tu. Lepas tu baca pun mari sore pun jadi nak butih sikit. At-tahiyyat ke tu, ada at-tahiyyatul mubarakah. Siapa kok orang dekat-dekat pun dengar. Kalau dia niat tak baik, niat mau dia jahat, dia niat tak molek, Tuhan tahu hati dia saat ninya. Tuhan tahu dari hati dia sana. Situ membawa kepada seorang saat ni tu rugi. Rugi dalam ibadat dia. Tu. Di sini orang panggil kata
Allah SWT kata yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Kalau kita kata kaji sains, nah, mereka kaji sains saat ni itu, orang panggil kata satu mukjizat. Tengok apabila berlaku gerhana matahari, kok yo kaji, oh kena boleh gerhana ni, bagi tengok pak, oh selisih malai dengan tengah hari, mana tapi matahari dengan bulan. Ya, ah selisih sini ni tengok pak, oh, ada dalam Quran sebut kok yo pun, oh ada we. Ah jadi kok yo nak mendahului kata kok yo pandai saat ni tak ada. Nah, sebab tu learning. Orang pakai doktor rahsia ni, so lepas so oh Einstein. Orang panggil orang kaji mula-mula sekali temunya ni atom. Hak benda hak halus sekali boleh buat kata lah ni. Padahal dalam Quran tu kecek banyak apa puluh tempat dah. Deh, bola ni orang pakai pecah pak tengok pak. Oh, Einstein curi sining. Curi kat dalam kitab tafsir-tafsir orang mau tusuk jambe kau masa duduk di Sepeng dulu lagi. Nah, tu. Jadi nak ayat Islam hak asal dok dunya. Tapi kuat ya nak kenamo, nak degil dan nak kenamo hak ni nak ayat tadi orang mula-mula temu. Goni-goni padahal semuanya ulama Islam temu dulu dalam perkara ningnya, tapi mereka tu susuk ilmu. Sebab tu saya sebut dulu kata ada seorang farang kata kalaulah kami tu tak bakar kita orang Islam, nasyaya Allah ni kami duk tah langit lah. Ya, yeah, kalau dia tak bakar ni tak ada lah. Yang nak murid pada Islam, yang bakar kita Islam. Lepas tu lepas tu, yang kita temu hak guna pak saya lah. Bawa saya saat ni tu. Bila boleh saya saat ni tu? Setelah mana kuat Kristian saat ni tu. Pati wak papa dia. Papa dia tengah tu, dia tak boleh baca surat agama. Surat perang pada surat agama tak boleh. Papa Kristian dulu dia bunuh. Demon ni pakai susu surat ke patak bombing. Dari bawah gereja, bawah apa. Bawah telah mana bebas saat ni tu. Kuat korek tu baik. Buat satu kajian. Itu baik nama demo. Padahal hakikat sebenarnya. Hoi Islam buat. Kita tu semuanya kaya. Goliknya kaya di Sepeng. Nah. Jadi. Imam Qurtubi. Di sini dia kecek tentang. Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari. Wa yulijul nahara fin layla. Wa sakhara syamsa wal qamar. Yang kita tafsir oleh surah Hajj dan surah Al-Imran. Nah. Dia kata. Allah subhanahu wa ta'ala. Letakkan masa tertentu bagi matahari dan bagi bulan. Deh, bagi matahari dan bagi bulan saat ini masa naik dan masa jatuh. Deh, istilah Jawi kita buat naik kata masa jatuh deh. Masa naik masa jatuh semuanya mengikut ajal masa-masa deh yang tertentu, maka masa yang mana Allah SWT boleh menyempurnakan manfaat bagi manusia buat kerja. Nah. Lagu mana buat menyempurnakan khijau saat ini? Oh, siapa pukul 5 dah weh. Pas oh kena kelik dah. Nah. Dengan automatik dia suruh kata kena kelik. Siapa masa dah nak kelik. Dengan apa? Dengan matahari ataupun dengan bulan. Nah, ini ayat kata Allah SWT buat saat ini. Kullu yajri ila ajalin musamma. Ayat Allah SWT kata setiap perkara itu berjalannya dengan masa yang tertentu. Dengan masa yang tertentu. Nah, masa tertentu saat inilah ayat kata manusia saat ini itu kena turuk. Kena turuk masa. Sebab tu Islam hari mula-mula ia ajar ke mana? Waktu semaya. Nah, bawa ajar waktu semaya saat ini dulu tak ada je. Rakyat tu ambil di zawal. Zawal ataupun bayar sebutung kayu, samotik sama panjir, ataupun panjir lebih sikit baru masuk zuhur. Semua tak bos ganda saat ini lebih ni masuk waktu asar. Semua tu saat ini masuk yang ditentukan Allah SWT dengan asyamsu wal qamar. Dengan Allah SWT ada gile, malai dan siang saat itu. Tu baik rupanya lagu tu dah lihat. Dia panggil kata masa saat ini turun naik matahari yang mana tidak kurang dan tidak tak tambah. Hanya duduk di atas manusia lah guna masa Allah SWT letak saat ini. Kalau dia guna kena ibadat dia tu sempurna. Dan kalau dia guna kena ibadat dia sempurna. Dia pergi kebun. Roliknya orang pergi kebun ni dia kena berpagi lah. Kerana Nabi SAW suka amalan yang pagi.
Al-Bukuru barakah, pagi saat ini penuh dengan berkah. Gi pagi saat ini, welah you tengok mana kata pagi? Subuh. Lepas pada semaya subuh, mak, syuruk dah weh. Syuruk mak dua rakaat, syuruk mak terang. Hok Nabi suruh semaya dua rakaat, kemudian, gi hijau. Gi hijau saat ini, masa nak semaya tu, ambil semaya, kok berada kebun tu, rokok boleh dua, tiga, empat, boleh empat rakaat lah, ni rakaat, apa rakaat tu tu. Tapi habis kena sekali dua rakaat semaya duha. Orang betul nak semaya kan duduk lek kebau. Tak boleh semaya. Tak ada payah sikit habuk. Lek kita je nak semaya gedak. Sebab tu Allah Subhanahu taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh cedek tempat semaya. Gilah bucu mana pun kena cedek tempat semaya. Kain semaya dan alat semaya kena bawa. Tu. Kalau lepas ada pasir tak payah. Mungkin pasal ya kan. Lewat kerja lagu mana pun. Ada semuanya depan. Allahu Akbar. Rokok senang. Lekat pasal kok ni. Pun suka. Ya pun kering. Pak ya jatuh ya berah. Itu kau. Ya jatuh ya berah. Itu kau. Sebab tu hadis Nabi mari. Jangan seorang kamu tu. Dan sebelum pada salinnya. Gerak tangis. Sepongan ekor kuda. Duk gerak serai. 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 Duk gitulah. Seorang sahabat tu sapu. Pasal duk sini ni. Sebelum pada salin tu. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ya mudah, gimana-mana pun ya semaya lagu tu ya mudah. Daripada pasir. Saya duduk ngaji di Sudah sana ini. Gi pak mano bunyi suara bel. Oh, bagi cari tempat semaya. Mana tempat semaya? Bagi tengok pak batu ya, jap duduk. Gi depan di makam Allah sallallahu alaihi wasallam. Maya situ matahari depan datang. Maya situ. Gapo ni panas pun panas. Peluh ni basuh. Ditik tak 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 tak. Sujudnya lekat penuh. Oh, sujud sekali lekat dahi. Ya berat tu. Tapi cemar baju. Tak ada kesel sekarang. Bo. Dahi yang lekat kerak-kerak tu. Bo, sudah kering. Pergi sapu-sapu. Tak ada bekas kawah. Bo. Cuci pasir. No, ya, rumah kita ni. Udara lembab. Kita cedek hamparan untuk dia. Lepas tu kita kena pergi kata. Tempat lagu mana pun dah kita hampar. Dah kita duduk letah dia tu. Letah tu. Cuci. Kalau dia bawah sakit tu. Gambar tu. Lama kan kalau bombing ni seluk secara mana pun dia tak najis dah. Dia kena air. Tak najis dah boleh dah kita semaya situ tu. Ni baik daun pisang. Daun pisang buat makan nasi boleh. Patut buat semaya dah leh. Tak ada kena basuh leh. Daun pisang tak ni dah. Kalau nak kira mudah-mudah. Tu. Mana tu benda apa banjuk lah umur kita ni kalau duduk dalam hotel tu deh. Untuk buat orang nak ayat untuk nak buat ibadah. Tu. Ni siapa waktu semaya pun, tak apa pe, lek mai rumah. Mustak tak untuk pang lekat hujan pula. Ya qada. Sewaktu bolpah tu qada, dua waktu lepas tu qada. Jadi sehari apa ni waktu bodoh doh nak qada. Deh. Nak buat gapo tu? Nak qada semaya tadi tak ada habis. Mai depan ngorek sampai isya. Kata apa? Satu tu orang panggil tu, kita tak tahu hukum di situ, jadi rugi. Padahal Allah SWT tak masa cerak tu. Padahal kalau kita kerja pak, berapa panah pak tu, kita rasa letih lah. Letih tu saat itu kita berhajak pada air, kita berhajak kepada rehat. Situ tu kita serah dah. Dengan Allah SWT letak jaket air saat itu. Tu. Lepas tu dah kerja dah letih, tengok panah. Letih tu baik peluh banyak, yang kena makan air banyak. Setengah-setengah tu, tak agak makan air banyak, malah nak kencing lah. Tu ke? Tinggal nyakit. Nyakit dia tak makan air banyak tak. Tu Allah SWT letak saat ini. Kita tak ada teruk rabuk tu yang dibunuh. Allah SWT letak saat ini. Jadi, kita kena ambil lah hikmat ni. Kita kena ambil hikmat hak ni. Jadi, dahlah untuk kita dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masa ni lah paling samkan sekali. Hak Nabi rakyat ta'irtanim khamsan qabla khamsin. Merebuk lah lima kara sebelum lima kara tu. Kita kena rebuk waktu tu. Kau masa kita muda ni, jangan benda tua. Kau masa luar, jangan benda sibuk. Kau masa duduk sihat, jangan benda sakit. Kau masa kaya, jangan benda sesak. Semua tu saat ini rebut masa yang Allah SWT letak saat ini. Siapa ke learning? Orang panggil kata hijau lebih banyak pada masa.
Lah ni nak susun masa hijau tak ada, nak susun hijau dengan masa saat ni tak cukup dah. Dah tak cukup dah. Padahal kereta pun derah. Tak tak damai dulu ngalung jalan kaki ngak unta dengan hema itu ya, ngak kuda. Tapi lah ni oh, ngak mutu lagi. Kek mutu pun halu tak ada, tak ada nak 100 102. Ngak kereta tak ada 100 103 104 107 naik kereta. Bubuk masuk hijau. Eh, apa khabar? Tak ada juga. Patu jarak ke jadi dekat habis. Nak pergi bakok mustahil. Dah nak beli barang bakok lah ni tak kena pergi dah. Halo, assalamualaikum. Halo. Mari dah barang. Tapi penuh dengan hijau sibuk. Nah, tapi ibadat tambah dak? Ibadat tambah dak masuk dak tarang ibadat kita dalam masuk hak penuh kat ni tu. Kalau tak masuk dalam tu gak rugilah kita. Nah, ugilah kita. Hijaulah lagu mana sibuk sangat mana pun 5 waktu saat ni tu dak le tarang tetap. Duduk letaran tetap. Nah, jangan cuai walaupun satu waktu, barulah kerja kita tu jaya. Saya tengok dia orang sibuk dah, kerja banyak tu dah. Orang yang tak tinggal semaya duha. Allahu Akbar, saya tengok. Mana tu? Oh, jam besta. Jam semaya pun. Kita boleh bucu lah bilik kerja dia. Ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendek sekali semaya sunat ni Fatihah saja. Eh, Allah dua rakaat pak bangun lagi pak sama. Tapi nak rebut masa hijau dengan ibadah ni tu. Nah, jadi kita pergi tempat hijau demo pak ke acang ke ustaz ke ada sejadah pak demo semaya dekat tepi. Tak malu siapa lah. Kalau tak malu tak kena buat ibadah muka masa lain tak ada. Nah, kita saat ni kalau kita malu eh duduk dalam pak ramai, oh nak maya duha malu. Demo ni pak tengok tu tadi kata aku rajin. Padahal syaitan duduk kata tu. Kita duduk kata orang lain tak nak kata ni buat terang kita buat lagu tu esok yang ni buat pula buat esok yang ni buat pula buat esok yang ni buat pula. Nah, ha tu saya tahu seorang saya baca dalam seorang Faransik dia orang Islam waktu dia pergi kerja situ dia tak tahu orang duduk dalam tu siapa Islam tak Islam dia tak tahulah dia tak ada orang lagu mana dia kepek duduk lah waktu nak habis dia Asmaya ada dah. Dia pakai gigi duduk di bucu. Meja, apa dah? Meja pak orang tak bunga tu eh. Bucu sikit je lah begitu. Dia ambil bunga tu, dia tak tepi pak, dia tak ambil Allahu Akbar. Lepas tu dah ada ramai-ramai tu. Orang pakai tengok, ayah tu dah buat gapa eh. Oh, dia tu duduk semaya. Orang selih orang lain, orang tak wani nak semaya tu eh. Tengok pak nak semaya, ni semaya. Haa tu. Bodoh isap pak. Eh, kita isap meja orang ni. Jadi ada hal lain mari tu eh kita esok meja ni kita maya dua orang. Okay. Muka sama-sama tak tahu lah kau. Bodoh tiga hari pak esok meja dua orang. Lama-lama meja tu jadi takut luar pak maya. Neh, boleh semaya jemaah. Ada orang Islam ramai ya tak tahu kata ada orang Islam ada kerja kan. Tapi tinggal sebab jadi agak waktu saat ni tu dah. Semua orang duduk dalam tu tu pak kat bakat mari semaya. Jemaah dengan dia. Eh, nak ayat tu dia mulai tu bakat takut nak pergi semaya, takut cabut hijau itu ya. Muka di Faransik kira kata lain yang memang tak ada guna air. Mungkin guna air, mungkin bayar. Ataupun mungkin sapu. Kalau cuma mungkin bayar itu. Ataupun kau cabut hijau. Oh, tak berani cabut hijau. Nak makan pun hari lagu tu. Dah hidup mahal. Eh, tu. Ada lah. Oh, bayar tu buat lagu tu sekali, pak. Oh, jadi, kuat Farah tengok pak tu. Jadi, ibadat remon ni dah. Tak tinggal semaya. Kita hari ahad sehari. Hari satu, hari ahad sehari. Hari ahad sehari. Tak ada raja gi. Eh, tak ada gi. Tapi kok yo hari-hari masa kerja dua kali maya. Eh, Zuhur tak sah. Tengok, tu orang hak berani. Ada. Jadi, orang hak tetap dengan masa saat ni tu, tengok, dia duk tunggu kereta bah. Mau waktu asal nak masuk, tak ada kelas maya. Eh, ada. Ataupun waktu maghrib nak masuk, asal tak semaya, kena maya. Dia hujan belak-belak, tak ada nak buat lagu mana. Baik-baik tak mak Allahu Akbar. Nah, semaya. Dia semaya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat farang lain tu mari payung. Mari payung yo duk semaya. Orang tahu kata ni ibadat orang Islam semaya. Mari payung. Ni nak ayat kata, dia kita berani orang lain tengok tu. Sebab tu orang kuat farang saat ni, terutamanya orang tak ada agama tu deh. Orang tak ada agama, ya hormat ke orang. Ya hormat kepada orang. Nah, ha. Ya tu lo, yuk perlu payung tu lo gapo. Ha, itu jadi satu
satu kargo yang ayat tu. Pentingnya kita nak hidup berani tu. Kita pergi bakok tu pun nak maya tak gamak dah. Nah, nak maya tak gamak dah kalau duduk di di tempat demo gini-gini pakai dak lah. Nah, pakai tak kena semaya lah. Aduh. Kalau saya duduk di luar negeri lah. Oh, tempat saya tak ada masalah apa. Disko duduk dia cok dong 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 maya lagi. Leh, tu, situ tengok dah orang pula leh, tu. Tapi nak ayat tu, dia tak dia semaya, dia tinggal, dia masalah lalu wik waya. Masuk waktu semaya dia kata wik waya. Solah. Pakai tu bik semaya pada dek luar tu bik semaya. Atau saya suka, kalau lagi tengok, leh, dia pun ni tengok waya ke semaya. Dia tengok waya India tu dalam tu, tu leh, tu bik semaya. Ya jujur tu bek semaya. Balbah dah tu sudah semaya pas salah-salah. Ni sambung pula kita tengok. Nah, aduh, waktu tu banyak galiknya waktu ngorek. Ya, ya sebek semaya. Ya moga ya waktu ngorek ni waktu yang pendek sekali. Nah, aduh. Jadi nak ayat kata hebatnya dalam tunai masa sana yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil laili. Jaga sungguh masa kita dalam ibadat, situlah kita boleh barakah. Hak barakah tu sudah kita boleh bahagia. Kita boleh senih hati. Hati kita senih. Dan kita buat ibadat sudah pak tu dah. Kita senih hati. Nak buat golongan jadi suka. Jadi tak ada sakup pahak dengan apa. Tapi kalau tak semaya, kita will kat semaya ni dah. Allah, duk sesengabuk. Oh, siap lah nak buat kanon ni. Dia ada lagu tu. Dia ada gelisah. Sebab tu, kalau kita pandai jaga masa gini ni dah. Alhamdulillah. Tapi dah kita musafir sukulah. Kalau semulih semaya jamuk tu, kita tunda jadi jamuk. Kalau kita boleh jamuk saat ni tu. Aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Hani tajuk lain lah. Hani ayat ni dia tajuk lain dah. Ni ayat hak mula-mula tu dia panggil tajuk dalam tasbih Allah Subhanahu taala. Dalam tasbih Allah Subhanahu taala. Maka hak ni aminu billahi wa rasuli ni tajuk hak lain dah. Tajuk lain pula. Kita tengok dalam masalah hak ni ayat hak lepas tadi. Kalau ayat tu, gapakah kita boleh ambil situ? Pertamanya, pertamanya kita boleh ambil situ tu Allah SWT suruh kita mengagungkan dia. Dan mensucikan dia daripada segala sifat kekurangan dalam zat Allah SWT. Bagi zat Allah SWT dan sifatnya dan nama-nama Allah SWT. Dan perbuatan Allah SWT daripada segala-gala perkara yang kurang. Kita kena sempurnakan Allah SWT di situ. Nah, sehingga tengok, sehingga dalam masalah apa ni? Summa stawa 'alal 'arsy. Ya, ni dalam tafsir Al-Munir bagi Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili ni orang Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i. Dia kata istawa bima yaliqu bi jalalihi. Dia bersemayam dengan apa yang layak bagi Allah SWT. Tafsir banyak tu ya. Tak ada kena kecek banyak. Kalau dari gidah leh tu, dari teruk. Sebab tu, Wahbah Az-Zuhaili saat ini, orang karya kitab fiqh pak mazhab. Tafsir Al-Munir, Tafsirul Wasit. Banyaklah kitab dia tu, ya orang Syria. Tapi memang kita tafsir sini ni, malah gitu. Ada seorang daripada Syria, seorang tiba kata, ya orang lain lah. Dia kata kan, dia kata, minta lah kepada kuat kita semuanya, beringat daripada tafsir Ibnu Katsir. Tak boleh baca tafsir Ibnu Katsir. Dan teruk lah, sukrek. Tafsir Ibnu Katsir ni setiap dunia orang pakak baca. Pakak erti berlaku tafsir Quran dengan tafsir Ibnu Katsir. Maka dia lari nak baca tafsir Ibnu Katsir. Kerana tafsir Ibnu Katsir, tafsir dianya, dalam hal masalah Ar-Rahman ala sistawa ataupun summa stawa ala al-arsy saat ini, dia tidak takwi. Habis tu dia takwi baca dulu. Dia kata Ibnu Katsir ni mujassimah. Semangat culah kita baru ni. Boleh naik pak tu selalu dah tu buat di Facebook. Allah. Tula ni orang panggil kata tula ni orang mujassimah. Yang mana mengpakakan, mentajsimkan Allah Subhanahu taala. Bohong saja ya tu. Tu. Dia buat tu buat kata Imam Sayyuti kata lagu ni. Kerana tula ni orang panggil kata orang tunggu Ibnu Taimiyah. Padahal membuat ambil kata-kata Imam Sayyuti kepada terhadap Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Sayyuti puji Ibnu Taimiyah. Tu. Sini ni ayat atas berat. Malah ya culah hak ni ya tu baik ya cuk di Madinah. Ya tu baik kuliah hadis.
Ya, yang ambil kuliah deh. Ha, kita tengok kabinet kerja dia saat ni. Tak ada apa dia lah. Dia tak apa belakang. Eh, buat kerja dia saat ni. Tapi dia pilih pekat-pekat orang yang mana. Ilmu tinggi-tinggi lah. Pekat doktor dia pilih. Nah, tu. Jadi, sini ni kita nak pergi kata kita kena mencucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekurangan, kekurangan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala kita kena gambar kata walaupun kita tak nampak dengan mata di dunia saat ni ni, kita kena letak kata dialah mak orang yang maha kuasa, orang yang apa ni menguruskan segala khidah kita mik dakwah siapa ke akhir umur kita, bahkan dunia ini semuanya duduk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, duduk di kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang panggil kata daripada mujibatut tasbih, kita ni orang panggil yang daripada perkara yang mewajibkan kita tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala saat ini sebagai pemilik dunia ini dan juga hari akhirat. Tu dan ialah yang menguruskan segala masa dan malam dengan hari pandai pandok tak kira, kerana dia tak serupa ni kita pergi duk kok Europe duk nari sejuk anu dia kena sejuk ni boleh matahari tak ada nampak sekali sehari bau. Tu patu nak sembahyang lagu mana kita kena letaklah masa dengan tak kedai kita ataupun turun negeri hak dekat dengan dia sekali dah naik matahari ke apa ni letak. Kadang-kadang ngorek ingat isyo masa tikah masa 2 minit dah, itu 5 minit dah. Semayang ngorek Allahu Akbar. Sudah pak assalamualaikum baik isyo dah. Hademo turuk cahaya mata matahari jatuh naik. Patu puasa 24 jam 23 24 itu 22 jam sehari puasa. Kita puasa 12 jam dah puasa terakhir dah. Oh dia 22 je. No orang duduk dari Siberia dari Rusia tu lah. Dia kata dia puasa 22 je sehari. Nah, semaya tu rapat dia masuk. Tu, hak tu kita setara mana lah boleh. Kena banyak tu. Tu. Tapi tak apa pula dia duduk dari sejuk tu hari hikmat lagu tu pula. Tu. Jadi buat tu hari lagu tu saat ni ni orang panggil kata tidak jadi berat lah muka udara sejuk saat ni tu. Ya orang panggil kata padahal udara sejuk ni bawa dah lapar tapi ya sejuk doh lah. Ya sejuk doh ni tak ada dahaga langsung lah. Tu kadang-kadang kita ni kalau duduk dalam hujan gini ni sehari tu habis tak tahu dua gelas air. Makan air kalau tak hijau gapo. Tu. Itulah dah insya-Allah pada malam ni. Insya-Allah minggu lepas tu kita sambung lepas pada ni dia panggil kata ayat yang bersangkut paut dengan bebanan ataupun tanggungjawab agama yang Allah SWT menggalakkan kita tu dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa suruh dan beberapa tanggungjawab yang kita kena buat sebagai kita ni jadi seorang yang beriman terhadap Allah Subhanahu Taala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang panggil kata masuk dalam grup ayat yang itu tajuk yang lain. Hak ni ayat tu tajuk satu tajuk. Maka ni tajuk ni ayat yang ketujuh siapa ayat 12 tajuk tu lah. Dan dalam suratul hadid ini insya-Allah taala pada minggu depan kalau Allah Taala izin kepada kita kita boleh mari sambung lagi hak ni. Maka sekali pada malam yang mulia ini sekadar saja hanya dah sikitnya kita berdoalah kepada Allah Taala supaya saudara kita di Palestin boleh kejayaan dan boleh kemenangan dan boleh kesenangan. Learning tu kuat yang berhenti beberapa hari hari yang ketiga. Baik, mari maaf. Maaf deh Sabtu Ahad. Maaf Sabtu Ahad. Hari ni hari keempat dah. Hari ni hari Senin ni hari yang keempat. Yang mula hari Maat, maka dia nak tukar tarawih perainya orang panggil kata 50 orang le Israel itu Hamas lepas 50 orang Israel kena lepas 150 orang. Boleh jadi dia lepas banyak lagi dan le ni lepas banyak lagi lah ni dia lepas dah kuat syiah saat ni mula-mula lepas 10 waktu kemarin pagi tadi tu 3 kuat Thailand kita. Lepas tu ada orang Amerika ada orang Australia. Tapi kuat general tahan besar-besar hak yang igat saat ni tu. Hak tu orang panggil kata
kena gantung lah tu. Kalau lepas tu, dia mesti sedap pula. Ya, muka kau ni nak beracuk. Lagu mana pun dia nak beracuk. Kalau kita lepas pergi tu, Hamas pun dia cidik juga. Tapi lawan itu kira kata, Israel kira kata dia kalah. Muka tak ada pendapat dia, sani sepah dia, sani tu suruh sepedai, dia hacau lebu. Dia hacau lebu, dia mati fahabis, jangan dia ada. Kerana kita boleh koci dah mulut nayuk-nayuk presiden-presiden Arab. Maka kita nak kacau yang apa. Tapi tak boleh nak buat. Tu hewi sekat dia tu dengan apa? Dengan keluarga tu. Keluarga yang orang tahu tu. Orang Israel yang kena tahu yang itu. Keluarga yang berlarak, berlarak di depan sepah dia. Saat ini depan rumah Netanyahu tu. Rumah nayuk Israel, presiden Israel. Maka tak boleh nak buat apa-apa dia. Kena serah juga. Kena serah berhenti 4 hari saat ini. Dari hakak ada Qatar tu, negeri Qatar ada Mesir, ada usaha kecek dengan Amerika, nak jadi panjang lah pada sekarang ni. Hanya nak kecek apa? Nak kecek tu, lepas badan itu, Ghazah nak wis apa? Adakah nak wis ke Hamas? Hamas, Mesir tak sih. Saudi tak sih. Jordan pun tak sih. Muka Hamas yang bersenjata. Dia mau nak kecek hatu, nak kecek lagu mana dengan Hamas. Hamas kata kalau dia mau nak berhenti perih, dia mau nak Ghazah, dia mau nak suruh aku serah senjata, aku berdiri sampai mati. Jadi tak jang serah lah. Tak jang serah lah. Kalau nak tubik gigi, pandai buat khinak orang Palestin. Jangan duk bunuh orang Palestin. Jangan duk sepak orang Palestin. Jangan duk sekat orang semaya dalam masjid. Tak apa. Tetapi kalau kami nak jual, siapa kemerdeka Palestin? Ahmad Israel itu baik fahabih. Lepas tu, kuatnya dengan apa? Kalau itu tak ada jalan juga, dia nak berhenti ni. Terutamanya, Mesir dan negara-negara Arab saat ini, nak wik Israel itu mati gerak ke Hamas ni. Tapi nak mati kan, nak kuatnya ada kuasa situ. Nak buat tak boleh. Maka, lalu itu, lalu agak ada berhenti saat itu, negara-negara semualah, pakat harta bericak dia tu dah makan ni siapa kau nari Saudi sendiri pun harta makan ni harta kereta rumah sakit kereta ambulans ke apa ni kereta rumah sakit ke apa ni hubak ke apa ni banyaklah sekali banyak harta tu. Jadi insyaAllah Ta'ala kita kira kata kemenangan tu bagi ahli Ghazah kerana mereka tak ada patah semangat sikit habuk tak ada patah semangat sikit habuk kalau dia memula baru pun siapa tulah je dia. Sebab tu lah ya dia. Rumah hutuh habis dah. Tak nak duduk mana dah. Kalau nak kira telur ni tu. Setengah. Ghazah tu hacuh habis rumah. Mana tu. Dalam satu raingan UN tu dia kata. 47%. Rumah tu hacuh. Tak boleh nak duduk. Tak boleh nak guna. 47%. Lepas tu orang matinya 15 ribu lebih. Budak saat ini 5,600 orang mati. Dah budak saja. Dah retina tu juga ya budak dengan retina yang mati ramah sekali. Itulah kita berdoa Allah SWT semoga kemenangan itu adalah nasib ahli-ahli Ghazah di Palestin insya-Allah taala. Maka malam ini sekarang saja subhanakallah walhamdulillah la ilaha illa anta